Langsung aja kalian download Kinemaster modifikasi yang ada di description box. Aku nggak bikin ya, ini modifikasi aku juga dapat dari YouTube. Oh ya, jangan lupa kalau mau install, kalian matikan dulu datanya. Kalau nggak dimatikan, ntar nggak muncul video layarnya. Oke, langsung aja buka Kinemasternya. Coba langsung buat project aja ya. Kita mau buat video di atas background. Ini juga bisa loh buat yang green screen gitu. Oke, tambahin video layarnya. Nah, kalian lihat kan ada video layar di situ? Berarti kita berhasil. Pilih videonya. Alright. Bisa kan? Berarti berhasil ya. Silakan kalian coba aja sendiri dan semoga berhasil juga.